Ya, senang. Maksudnya kalau saya sih memasuki usia yang sekarang tuh lebih berterima kasih masih dikasih kesempatan bertambah usia lagi gitu, dan fokus dengan yang kesehatan yang lagi saya jalani. Udah gak jauh lebih dari itu, dan selalu berdoa dan harapannya itu adalah bisa selalu ada di tengah-tengah keluarga, di tengah istri dan juga anak-anak. Tadi malam saya nggak kepikiran, karena saya udah bilang, Budi jangan surprise-surprise deh, soalnya kan pagi-pagi harus nganterin Talia sekolah nih, ya kan? Jadi dia jangan surprise-surprise deh, tolong, karena kalau surprise abis itu kan lama. Jadi iya, enggak. Udah kemana sih pulang dari Bandung, sampai rumah 11:30, nggak tahu kenapa dari jam selesai 6:30 sampai rumah macet banget, 11:30. Oh, di rumah nggak ada itu, semua ada aktivitas kayak tidur biasa aja, kayak mereka udah pada tidur gitu. Ya saya di kamar mandi dong. Ya saya selesai saya kamar mandi, saya masuk kamar, soalnya mana Cici sama Tania sama Bunda di bawah. Biasanya kalau kita belum pulang, anak-anak tuh suka di kamar nenek Yeye dulu. Jadi ya saya nggak curiga, pokoknya yuk ke Tania, Talia sama Bunda. Oh iya, saya tetap ikutan aja main, dia arahin sama dia. Katanya di lobi udah rame, cepet banget, sekejap dalam sih cuma 30 menit tiba-tiba udah ke dekor semua tuh. Ngumpet di mana? Belum buka. Karena selesai dari malam jam 3, tidur bangun jam 5, kan pagi-pagi itu udah sekolah jadinya. Fokus ke ngantar dia sekolah dulu, takutnya kayak tidur dia nunggu saya nganterin, kan nanti dia jadi sedih. Saya lebih di usia 38 menuju 39, apa yang sudah terjadi dengan saya, apa yang saya sudah kerjakan gitu, itu saya lebih banyak introspeksi sehingga tidak membuat saya menjadi besar kepala, tidak membuat saya menjadi orang yang lupa napak bumi lah gitu ya. Makanya bukan tidak peduli sama sekeliling, tapi saya ambil waktu untuk saya duduk dan berdamai dengan diri sendiri, menenangkan diri sambil kerja kemarin di Bandung, sambil perjalanan mengkoreksi hal yang dari sedih, ketawa banget, lucu banget, sampai yang hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi gitu. Jadi lebih ke situ, dan mudah-mudahan jadi doanya itu yang saya ucapin, tidak boleh terjadi lagi di usia yang sekarang. Ya doanya yang baik-baik. Bikin plan tercapai mah pasti nggak ada puasnya ya, ada aja. Pengen punya motor, zaman dulu udah dikasih motor, kitanya bertingkah, kitanya mobil, udah dikasih mobil satu ya, ada mobil mulus dikit jual, iya kan? Kredit lagi, iya kalau mau gitu. Buat saya mah yang belum tercapai mah pasti ada lah gitu, tapi saya lebih memaknai lebih untuk bersyukur dengan segala hal. Hikmahnya buat saya diminta sama Tuhan untuk banyak pun bersyukur, dan terus saya harus lebih dewasa dalam segala hal gitu. Karena saya selain menjadi suami, selain menjadi ayah untuk 3 anak saya, juga menjadi pemimpin di perusahaan yang saya pimpin gitu. Jadi membagi nyawanya itu kan harus berbeda-beda ya. Jadi saya doanya yang saya panjatkan itu banyak rangkaiannya, yang itu yang saya bilang ketika saya punya waktu 3 hari buat introspeksi, dan saya lebih bersyukur masih dikasih kesempatan untuk meniup lilin di usia yang 39 gitu. Jadi masih bersyukur banget. Kalau buat saya sendiri ulang tahunnya masih diingat, masih apalagi ini kan di harinya bukan hari libur ya, tapi di jam kerja, tapi ada yang datang, dan terus rumah ke rumah, kerja kemana pun. Ya seneng lah, buat saya kebahagiaan itu yang saya gak bisa ungkapin gitu. Padahal kan saya juga gak semuanya saya ingat juga ulang tahun semuanya, tapi hanya saya bisa mendoakan yang udah ngasih, yang udah mendoakan ya, mudah-mudahan saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa membalas kebaikan mereka.